Jumpa lagi dengan Tempat Tidur Luar. Pada siang hari ini saya bersama warga Lubuk Emas ya akan melakukan panen ikan. Ini tradisi di Desa Lubuk Emas pada saat musim kemarau ya. Jadi tradisinya adalah menguras ya, menguras sungai yang airnya tinggal sedikit. Dan kali ini saya bersama Bang Ilham dan keluarga ya, dan juga warga dari Desa Lubuk Emas beramai-ramai gotong royong untuk membendung sungai yang airnya sudah debit airnya sudah sedikit ya, tinggal sedikit untuk dikuras, diambil atau dipanen ikannya. Ya, kita saksikan keseruannya ya, keseruan warga Desa Lubuk Emas memanen ikan. Salam strike. Oke. Oke, selamat siang. Kali ini sedang ikut tradisi warga Lubuk Emas ya. Ini tradisi musim kemarau. Panen ikan dengan cara menguras ya. Nah, ini dia. Bentar lagi nampaknya air sudah banyak berkurang ya. Bentar lagi air akan habis, surut. Kemudian kita akan mengambil ikannya, memanen ikannya. Nah, ini dengan Bang Ilham nih. Ramai. Ramai-ramai. Jumpa lagi, Pak. Wih, ramai. Kok ramai? Nah, ini ya tentang menguras sungai ya, tradisi musim kemarau di Desa Lubuk Emas ya. Nah, kalian bawa makan siang kawan-kawan di sana, ada yang sebagian makan siang dan sebagian juga menguras ya, mendung. Makannya lagi makan siang. Ya, makan siang buat bontot nih. Proses untuk pengurasan air ya. Supaya airnya habis, nanti setelah habis baru diambil apanya, ikannya. Bendungan hampir jebol nih, harus cepat-cepat ditambal nih. Jadi cepat-cepat sia-sia nih untuk menguras airnya.
target pengurasan air ya, target panen ikan ya. Paman. Lumayan juga nih. Oh, sampai sini nih. Itulah tradisi di Desa Lubuk Emas ya. Kalau musim kemarau ya, tradisi musim kemarau ya, memanen ikan dengan cara menguras ya. Tidak dengan meracun, tapi dengan mengurasnya. Oi, makan siang dulu nih. Bang Ilham. Tahu di sungai. Tambah BBM dulu untuk tenaga nanti. Nah, ibu-ibu ikut andil juga nih. Untuk membendung air. Ya. Karena tadi apa? Rame-rame nguras ikan. Oh, ada kebocoran ya, kebocoran bendungan. Ini yang bikin jadi lama untuk pengurasannya. Bang Ilham sedang menutup kebocoran bendungan. Pada rembes ya, di sebelah sana juga tuh. Di dalam gorong-gorong jembatan ini ya. Wih, berair. Air mulai surut nih. Ikan apa namanya tuh? Apa? Ikan tilan. Anak ikan tilan. Ikan tilan. Wait. Lompat.
selamat ya.